Halo guys, selamat datang di channelnya Bang Buluk. Gimana kabar kalian semua nih? Mudah-mudahan pada sehat-sehat aja nih ya semuanya ya. Di video kali ini Bang Buluk akan membagikan tips and trick untuk menyelesaikan heal set ya guys ya. Jadi heal set ini area operation atau rebuild yang terbuka saat kalian mencapai getter 75 ya guys ya. Nah, oke, kita akan langsung aja ya pindah, yaitu di Mount Snow. Nah, jadi heal set terbuka di getter 75 sedangkan train itu di 73 ya guys ya. Tapi itu terbalik justru. Jadi kenapa Bang Belum bilang terbalik? Karena train itu nggak mungkin orang bisa menyelesaikan di bawah combat 75, sedangkan heal set ini masih bisa diselesaikan, Pak. Diselesaikan orang yang combatnya di bawah 75 masih bisa heal set, guys. Tapi kalau train itu nggak bisa ya, harus 75 wis pokoknya. Oke, nah kita langsung aja ya ke tempat TKP-nya. Di sini udah ada teman-teman dari anak camp sendiri ya, udah mau ngebantuin, guys. Oke, nah jadi untuk heal set sendiri itu juga persyaratannya apa aja itu gampang ya. Jadi mau pakai KSG, mau pakai Electric Art juga oke ya. Mungkin di heal set ini yang kalian kuatin armor sih, guys. Soalnya nanti bakalan ada laba-laba gitu ya. Oke, kita langsung aja nih ke situ. Oke, jadi sini Bang Bluk. Wah. Bentar guys, bentar. Oke, habis ya ininya, guys. Antiseptiknya habis. Oke, kita tunggu teman-teman dulu ya, siap berangkat. Jadi butuh armor aja di sini, terus nanti di dalam itu ada banyak laba-laba ya. Kalian hati-hati aja guys, laba-labanya itu ada yang merah, hijau, biru sama merah, biru, hijau sama hitam ya kalau nggak salah ya guys ya. Hitam, Pak. Hitam apa ungu sih? Kalau yang hitam itu nempel ke muka, kalau yang hijau itu jarak jauh, biru jarak dekat, kalau yang merah itu bisa meledakkan diri ya. Nah, untuk Bang Bluk pakai baju Horizon ini aja itu sekali meledak damage 500, woi. Oke, nah jadi di sini laba-laba ini animal ya guys ya masuknya. Jadi nah itu yang merah itu kalau bisa ditembak dulu, guys. Itu kalau meledak, buset, ini jadi ada di bawah kaki, woi. Tuh, damage-nya sekitar segitu ya, damage Bang Buluk. Nah, kita compare kalau pakai KSG Snow. Oke. Nah, jadi damage-nya sama gitu ya, guys ya. Lebih bagus KSG sih sebenarnya, cuman Bang Buluk itu malas banget. Nah, ini yang nempel-nempel ke muka nih, guys. Yang nempel-nempel di muka ya. Nah, itu yang merah tuh, sekali meledak sakit itu, guys ya. Oke, jadi masih bisa lah buat low budget. Nah, ini Bang Bluk kena ledakannya, wih. Oke, nggak harus upgrade dulu, maksudnya upgrade senjata ya untuk beli Electric Arc. Oke, masih bagus lah, masih enak lah PKSG. Mungkin agak sedikit kuatin armor ya, soalnya ini sakit ya guys ya. Kecuali ini kan ada si Garski Warrior, jadi dia di depan tuh. Nah, jadi kita nggak terlalu kena damage ya. Tapi kalau nggak ada Warrior, udah pasti damage-nya keser ini, guys. Terus kalau kalian empuk ya, modar, Pak. Oke. Kita bersih-bersih aja dulu di sini. Jangan lupa lempar hardener di sini. Buka ammo box di pojokan. Biar nggak diri lo teman-temannya, woi. Oke, dah. Nah, ini dia. Jangan lupa kalian mepet ke ujung sini ya guys ya, biar nggak ditempelin nama itu. Tuh yang hitam tuh nempel kan. Oke, yang merah. Udah, yang merah udah koit ya. Nempel lagi, woi. Oke, ini yang merah mati. Nah, udah. Pokoknya yang merah sama yang hijau dulu, yang biru belakangan, guys. Soalnya yang biru itu nggak terlalu sakit. Nah, terus kita di sini disuruh mencari nih ya, yang NPC ini. Klik search, kita disuruh mencari 3 ya. Di sini ada password gitu. Oke, kita mencari kepompong ya. Nggak ada. Jadi ini kayak main main undian gitu ya, guys. Ayo, isinya apa gitu, woi. Nggak mungkin. Ada yang jomblo-jomblo di belakang bilang, "Bang, kalau ditembak kali aja dapat jatuh kohab gitu." Nggak. Nggak bakal dapat kohab kalian nembakin ini ya. Oke, di sini nggak ada juga ya guys ya. Oke. Nih. Nggak ada juga. Jadi oh ini satu nih. Udah woi, ternyata. Oke. Oke, kita menuju ke tempat bosnya dan
Ini tuh hadiahnya grade 4 ya guys ya, attachment grade 4, dan juga menurut Bang Bluk lebih enak daripada Valsecret. Bang Bluk nggak tahu kenapa suka di hillset daripada Valsecret ya. Maksudnya suasana dari dungeonnya ini sendiri ya guys ya, bukan hadiahnya pak. Oke, nah nanti dia kalau udah darahnya setengah dia bakalan ngejar si Olivia ya. Sepertinya ini misinya dia guys, untuk membawa Olivia. Nah itu dia, udah nggak ada damage. Kalau udah nggak ada damage, nggak usah ditembak ya. Oke, sini udah mulai makan food aja deh. Oke, nah dia bakalan nyulik si Olivia. Tuh, kita tunggu di sini aja guys. Boleh lempar ti hormon. Nah itu, dia udah lempar, lempar nangkep si Olivia ya. Damage-nya, lumayan guys, tetap masih pakai ini ya KSG. Oke. Nah kita tunggu di lingkaran sini. Reload dulu pak. Nah ini ada mu gratis ya. Oke kita reload dulu. Kayaknya menurut Bang Buk lebih susah Black Mire ya daripada Hillset sendiri guys. Soalnya Black Mire itu bisa kejebur-jebur. Nah habis itu kita bisa naik ke atas sini atau naik ke atas sana tuh guys. Terus tembak zombie yang ini nih. Nih, dia mau nggak nyulik si Olivia ya. Terus udah, kalian AFK sambil lihat-lihat kalau ada zombie yang gede ya. Tuh kalau ada zombie yang gede atau mungkin ada itu guys. Ada Hode yang pakai outfit bagus ya, itu tembak aja guys ya, kasih mati guys. Emang Hode membahayakan ya di game ini guys. Oke. Nah itu jadi dia ngumpul aja di situ ya guys ya zombinya. Bingung juga zombinya mau ngapain ini pak, lagi corona gitu. Mending ngumpul-ngumpul aja gitu ya. Nah ini kita tembak nih yang gede-gede ya. Oke, nah jadi itu lagi dibenerin ya ini. Makanya enak banget gitu ya guys ya, nyantai banget guys. Oh ya kemarin pada nanya ya Bang Buluk detect sampai floor berapa. Kemarin sampai 117 ya. Sampai 118 guys. Sampai 118, jadi ke 119 ya yang belum Bang Blok selesaiin. Karena Dura Armornya yang mengerikan sekali ya pak ya. Dan Bang Blok sepertinya udah cukup aja deh guys. Karena nggak mungkin bisa Royal ya. Royalnya itu di 132, 127. Sedangkan Bang Blok masih di 119 aja udah berat ya guys ya. Karena di Levin itu belum ada red dot, masih EA itu pun baru bintang 4 ya, nggak ada bintang 5. Jadi itu orang-orang yang royal itu udah pasti ngabisin kristalnya itu levelnya tinggi-tinggi guys. Jadi akurasi kristalnya itu level 5, level 6, tempa di senjata, tempa di baju, tempa di kepala woi. Makanya mereka bisa sampai ke royal ya guys ya. Dan itu udah pasti berjuta-juta GB-nya pak. Oke kita sikat aja ya. Nah ini ada si Arthur dan ada si Ingrid. Kenapa ya menurut Bang Blok di mana-mana ada si Arthur ini? Nih bikin gemes nih si Arthur ya. Oke, nah untuk bosnya sendiri itu sama kayak di Dead Hack ya guys ya. Kita nyantolin aja di kayu. Di pohon woi. Oke, pohon yang ada daunnya ya guys ya. Tuh. Tuh. Jadi kadang bisa, kadang enggak. Nah, ini enggak bisa ini. Tuh. Oke. Kita gangguin dulu. Kita kasih hardener. Ini yang mau nyoba nyangkutin. Pokoknya kalau bosnya diem itu masih mukul. Sampai kenok itu guys digituin. Oke. Nah udah diem gitu ya. Berarti udah kecantol itu bosnya guys. Jadi tinggal tembak-tembak aja nih ya. Tembak-tembak manja gitu guys tuh. Tembak-tembak manja. Oke, dipukul damage-nya cuma 197 guys. Oke, nah jadi dipukul-pukul manja ini lebih mudah ya guys. Kalau train itu susah banget. Train terus kalau Black Mire juga lumayan susah guys ya. Menurut Bang Buluk ini lebih gampang sih daripada Black Mire guys. Kalian pakai KSG masih bisa. Yang penting armornya agak dikuatin ya guys ya. Kalaupun pakai Flame Shadow, pakai yang bintang 5 itu udah kuat sih. Oke, nah ini dia. Udah selesai ya guys ya, SS begitu doang woi.
Oke, nah sekarang kita akan coba buka kotak dapat armor material. Siapa tahu ya guys ya. Karena Bang Buluk itu nggak hoki ya. Tapi Bang Buluk ada hoki sih di hari ini tuh kan ada gacha ya, diskon ya. Dan ada chance up collector edition ya guys ya. Dan Bang Buluk kemarin mencet dapat dong guys, dapat formulanya ini. Electric Arc ya guys ya, gila sih. Karena Bang Buluk itu nggak punya awalnya cuman punya ini SMG dan juga DSR. Kayak dapat AI itu hampir kecil banget kemungkinan ya, karena bisa dapat SDV, bisa dapat KSG, dapatnya yang EA dong. Ini doang dong Bang Buluk yang hoki. Yang lain nggak ada ya guys ya, Kenop, Majil, bla 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 tidak ada. Oke, kita buka aja dulu. Hap. Oke, cotton layer nggak apa-apa ya guys ya, masih alhamdulillah daripada nano pak. Oke guys, sekian dulu ya video dari Bang Buluk. Jangan lupa kalian like, subscribe, dan share ke teman-teman kalian semuanya ya. Kalau Bang Buluk ada salah kata, Bang Buluk mohon maaf nih. Bang Buluk undur diri dulu guys. Bye-bye.